saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya pernah menyuarakan ini di 2016-2017. Sangat berbeda daripada sidang yang saya hadapi di 2016-2017. Karena sekarang semua mata tertuju pada perkara ini. Saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya pernah menyuarakan ini di 2016-2017, walaupun hanya di tingkat lokal, tetapi tidak berhasil. Sekarang luar biasa dukungannya. Saya merasa ada yang salah dari perkara ini. Mudah-mudahan sekarang hakim yang akan bersidang kondisinya tidak akan sama seperti yang saya alami di 2016-2017. Mudah-mudahan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang kita miliki. Apa saja Bu sebetulnya yang didaftarkan dalam PK ini, bisa dijelaskan? Silakan lanjut, nggak apa-apa Ibu. Jadi sebetulnya novum itu sudah saya simpan. Waktu itu memang kemungkinannya tidak terbuka, tetapi 2 bulan pada saat peristiwa ini ramai, saya memperoleh novum itu dengan cara yang luar biasa. Di situ akan menjelaskan apakah betul terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat sadis yang tertuang seperti dalam putusan pengadilan. Apakah betul itu terjadi? Jadi novum itu akan menggambarkan dengan sejelas-jelasnya. Nah, Ibu meyakini PK ini akan diterima atau seperti apa? Yakin, insya Allah, dengan kuasa Allah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.